Kapolista, mantap cuy. Ini tapi ini rombongan nih. Ya, Rubio. Halo, salam jumpa kembali di Anak Terminal. Kali ini saya pantau kembali di sekitaran Pasar Rebo untuk tanggal 24 April. Kira-kira kejutan apa yang ada untuk hari ini? Simak terus video di liputan kali ini. Jangan lupa dukung terus saluran ini dengan tombol subscribe-nya selalu. Salam bismania dari Anak Terminal. Selamat menyaksikan. Kapolista, mantap cuy. Ini tapi ini rombongan nih. Kapolista, ini ada Rubio. Penumpang pagi Pasar Rebo terpantau lumayan banyak untuk weekend hari Sabtu. Di belakang disusur Putra Mulia. Biasa brudur artisnya masuklah ke agen Pasar Rebo. Nah, kali ini yang bawa nih Bau Us nih, bukan Mas Tebu. Jadi yang lanjuti hari ini adalah Mbak Uus. Hari ini ada yang baru nih. Ini yang baru Al-Wakia nih. Terus di headlampnya ada speaker nih.
Susah nih ya. Itu di sana ada Agramas, Agramas 052. Jaya Elegan 139, ini rute ke Jogja ya. Nah, di sana ada red dealernya Agramas, rute ke Wonogiri. Konton sekalinya ke 40. Prima ke Wonogiri ini ya. Oke Pak, selamat sampai tujuan. Terima. Kalau ada Indah Armada, ini datang dari Muara Dua. Wah, ini sekalinya rute Jepara dari Agramas Tronton. Sinar Jaya rute Semarang. Mantap. Ini ada Putra Mulia double decker rute ke Wonogiri. Ketemu lagi nih sama dunia bis Cileungsi sih. Jangan lupa ya dibantu teman-teman semua, saling support lah. Ini masuk lagi Murni Jaya Elegan sih, rute Wonosari Klaten. Di belakangnya ada Ovenden.
Sari. Oh, Jaya. Oh, Pendan. Nah, hari ini absen di agen Waterloo. Laju Prima 165 rute ke Solo Karanganyar ya. Harapan Jaya rute ke Madiun. SPJ Laroska. Untuk stiker eleng kuat selamat belum bisa dilepas karena emang sistemnya dia dicetak bersama ini ya, topinya. Itu ada STJ Tim Purwodadi Cebu Limton. Haryanto Gazi juga lagi banyak nih penumpangnya nih. Ya.
Rakan masuk rute ke Semolong. Oke. Lihat nih dong penumpang, waduh, udah antri coy. Tetap bersama STC. Kali tiga nih, datang. Itu di belakang ada tim Jogja. Dan Jogja sama ada gas set sudah sebentar ada gas. Di belakang ada laju Prima double decker rute ke Madiun, Ngawi Madiun. Ini dia untuk laju Prima double decker berangkat dari Jakarta rute Madiun Ngawi. Oke, dengan berangkatnya laju Prima ini maka berakhir pula hunting untuk pagi ini. Situasi di area Pasar Rebo cukup banyak penumpang ya, STJ juga banyak, dan yang terbaru tadi rudor itu ada variasi terbaru di headlampnya. Oke, jangan lupa dukung terus saluran ini dengan subscribe-nya agar selalu berkembang. Terima kasih. Sip, Arianto keren ya, 106. Arianto 039, ini ada PPJ TikTok.